Diketahui Fx sama dengan S pangkat 3 per 5, S pangkat 2 min 13. Ditanya F aksen X atau kapan fungsi naik dan kapan fungsi turun pada tingkat proses. Kita punya Fx-nya, yaitu Fx sama dengan X pangkat 3 per 5 dikali dengan S kuadrat, kemudian dikurangi dengan X pangkat 3 per 5 dikali dengan 13. Di sini ketika dikali maka pangkatnya dijumlahkan. 3 per 5 tambah 2 artinya ini menjadi X pangkat. 3 per 5 plus 2 adalah 5. Kemudian 3 plus 10 itu 13 per 5. Dikurangi 13 X pangkat 3 per 5. Berikutnya, kita cari turun pertamanya atau F aksen X sama dengan 13 per 5. Kemudian X pangkat 13 per 5 dikurangi 1, yaitu 13 dikurangi 5 adalah 8 per 5 dikurangi dengan 13 dikali 3 per 5, X pangkat 3 per 5 dikurangi 1, yaitu min 2 per 5. Berikutnya, kapan fungsi naik? Fungsi itu akan naik jika turunan pertamanya atau F aksen X-nya itu lebih besar dari 0. Dan di sini kita punya 13 per 5, X pangkat 8 per 5, min 13 kali 3 adalah 39 per 5, X pangkat min 2 per 5 ini harus lebih besar dari 0. Nah, kedua ruas bisa kita kalikan dengan 5 per 13, sehingga kita peroleh X pangkat 8 per 5 dikurangi dengan 3X pangkat min 2 per 5 lebih besar dari 0. Kita pindah ruas, dapatkan di sini X pangkat 8 per 5 lebih besar dari 3X pangkat min 2 per 5. Kemudian kedua ruas kita pangkatkan dengan 5, sehingga kita peroleh di sini X pangkat 8 lebih besar dari 3X pangkat min 2 atau 3 per X kuadrat. Kita kali ke ruas kiri, kita peroleh X pangkat 8 kali X pangkat 2 adalah X pangkat 10 lebih besar dari 3. Nah, dari sini kita dapatkan X-nya itu lebih besar dari akar 10 dari 3. Dan yang kedua, atau X-nya itu kurang dari min akar 10 dari 3. Nah, ini adalah yang membuat fungsi tersebut naik. Maka fungsi akan turun di yang sebaliknya, yaitu ketika X-nya di antaranya, yaitu min akar 10 dari 3 kurang dari X kurang dari akar 10 dari 3.